Mesin cuci merupakan alat pembersih. Tapi pada kenyataannya, justru mesin cuci malah seringkali terlupakan untuk dibersihkan. Hai Sobat Aqua Japan, saya Ashifa Latif, hadir untuk Anda di video Know You Better dari Aqua Japan. Saya hadir di sini untuk berbagi informasi seputar produk elektronik rumah tangga yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Tips membersihkan mesin cuci. Meskipun selalu terkena sabun, bukan berarti mesin cuci akan menjadi steril. Mesin cuci masih mempunyai potensi untuk menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya jamur dan bakteri. Berikut adalah tips-tips membersihkan mesin cuci yang sesuai dengan tipenya. Untuk mesin cuci tipe front load, hal yang sering terjadi adalah sisa-sisa deterjen yang banyak menempel di tabung. Gunakan mode pencucian menggunakan air panas yang berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa deterjen tersebut. Selain itu, untuk menghilangkan bau dapat ditambah dengan cuka putih. Apabila mesin cuci Anda memiliki laci deterjen, lepas dan rendam di dalam wastafel atau ember. Jika sangat kotor, rendam dalam campuran air panas dan karbol secukupnya. Mesin cuci tipe top load. Sama seperti mesin cuci front load, sisa deterjen yang menempel di dalam tabung juga sangat sering terjadi. Gunakan mode pencucian menggunakan air panas. Tambahkan cuka putih dan juga baking soda. Biarkan teraduk selama kurang lebih 30 detik, lalu matikan mesin cuci. Biarkan terendam selama setengah hingga 1 jam. Setelah dinding mesin cuci benar-benar terendam, nyalakan kembali dan biarkan program pencuciannya tuntas. Matikan mesin cuci dan bersihkan sisa air pada bagian dalamnya menggunakan kain yang telah direndam dalam campuran air panas. Untuk mesin cuci dua tabung atau semi-otomatis, hal yang terpenting untuk dibersihkan adalah ventilasi mesin pengering dan penyaring serat. Pastikan kebersihannya dan pastikan juga tidak tersumbat. Gunakan mesin penyedot debu untuk membersihkan serat-serat yang menempel pada penyaring dan bagian-bagian lain pada mesin. Untuk penyedotan debu ini, pastikan area yang akan dibersihkan dalam keadaan kering. Bagaimana Sobat Aqua Japan? Pastikan mesin cuci Anda tetap dalam kondisi bersih selalu ya. Saya Ashifa Latif, jangan lupa terus ikuti educational video series Know You Better dari Aqua Japan untuk mendapatkan inspirasi seputar home appliance lainnya. Aqua Japan, Know You Better.